Halo teman, selamat datang di channel Abiandra Official. Lee Jung-ha tengah mencuri perhatian berkat perannya sebagai Kim Bong-suk di drama Moving 2023. Di drama Moving, Lee Jung-ha banjir pujian karena usahanya menaikkan berat badan sampai 30 kg. Selain itu, sebenarnya Lee Jung-ha pada awal debut dikenal sebagai idol di Survival Show The Unit 2017, guys. Penasaran sama bedanya? Mari cari tahu perbedaan Lee Jung-ha di drama vs pas jadi idol. Yuk sama-sama kita simak video ini sampai selesai ya guys, supaya kamu mendapatkan informasi yang lebih banyak. Sebenarnya senyuman Kim Bong-suk dan Lee Jung-ha di real life itu nggak jauh berbeda ya guys, sama-sama manis dan menggemaskan. Lee Jung-ha pas di The Unit 2017 adalah salah satu makna yang paling disukai oleh juri hingga peserta lain. Sebelum bergabung di Namu Actor, ternyata Lee Jung-ha pernah di-casting oleh JYP Entertainment saat lagi main di pantai. Meski kemampuan bernyanyi dan menarinya belum mumpuni, senyuman Lee Jung-ha berhasil membius penonton yang hadir. Sayangnya, setelah keluar dari Survival The Unit 2017, Lee Jung-ha fokus mengembangkan karirnya di bidang akting, bukan tarik suara. Selama di The Unit 2017, Lee Jung-ha berhasil menyuguhkan berbagai pesonanya di konsep berbeda loh guys. Tidak melulu menggemaskan dan ceria, tapi dia juga cocok tampil maskulin sambil bawakan lagu Perfect Man 2002 dari Shinhwa. Kim Bong-suk di Moving 2023 ternyata pesonanya nggak jauh beda sama Lee Jung-ha pas jadi idol ya guys. Kamu lebih suka Lee Jung-ha pas jadi aktor atau idol nih guys? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Like jika kamu suka dan berikan tanggapanmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.